Aplikasi Polisi Melangun diluncurkan di Merangin. Kapolda Jambi resmikan gedung SPKT dan launching aplikasi Polisi Melangun Polres Merangin pada hari Jumat 26 November 2021 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Aula Wira Satya Mapolres Merangin. Masyarakat sudah bisa menggunakannya. Guna memudahkan dalam merespon laporan masyarakat, akhirnya aplikasi Polisi Melangun sudah dapat digunakan oleh masyarakat Merangin. Launching aplikasi Melangun disaksikan oleh Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rahmat Wibowo dan dibuka langsung oleh Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan. Dalam kunjungan kali ini, Kapolda Jambi juga meresmikan gedung SPKT Layanan Terpadu Satu Atap Mapolres Merangin. Kapolda Jambi berharap aplikasi tersebut dapat diikuti oleh polres-polres lainnya di Jambi. Kini masyarakat setempat dapat lebih mudah melaporkan terkait Kamtipnas maupun kejadian di luar dugaan melalui aplikasi Polisi Melangun. Aplikasi Polisi Melangun dapat didownload melalui aplikasi Play Store. Dengan mendaftar, masyarakat sudah dapat melaporkan kejadian melalui aplikasi tersebut. Kapolres Merangin mengatakan launching aplikasi tersebut sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat di Kabupaten Merangin, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kepolisian melalui digital. Yang terjadi pada pejabat pertama Kapolda Jambi yang menghormati Bapak Mahathir dan mewakili dan kami itu Bapak Mahathir dan Kapolda Jambi yang mewakili dan Bapak Mahathir pada Gajah Sampat Bapak Mahathir yang menghormati Bapak Mahathir dan Bapak Mahathir dan kami menghormati Bapak Mahathir dan Bapak Mahathir dan Bapak Mahathir dalam pengembangan polri dan presisi dengan kemampuan pendekatan kepolisian dari agar polri mampu dan mampu untuk menangkap pendekatan kepolisian melalui analisis berdasarkan pengetahuan data dan metode yang tepat sehingga dapat dijaga sebagai penyelidikan. Karena responsibilitas dan informasi kekaliran yang akan ada setiap insan sehingga mampu melaksanakan tugas kepolisian secara tepat dan kondusif humanis dan selalu menunjukkan di bawah serta berkeadilan. Untuk mengalami perubahan ini, Polres Merangin telah menerapkan manajemen transformasi atau perubahan sebagai upaya inovatif dan kreatif di institusi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung kebutuhan institusi dalam jawab pengembangan tantangan Kamtipnas. Karena itu, perubahan kreatif dan inovatif Polres Merangin melalui konsep polisi langsung atau menyatukan langkah membangun negeri dengan moto hadir untuk bermanfaat diharapkan dapat mendapatkan informasi dan ekspresi sehingga dapat mengetahui berbagai informasi yang terima yang telah dibuat oleh Polres Merangin melalui Polri yang terima. Bapak Kapolda yang hadir dengan kami hormati dan rangka pasang tugas kepolisian pada saat awal menjabat sebagai Polres Merangin. Kontributor BTV Jambi, Ori Novriadi, melaporkan dari Merangin.